teknik kepenggunaan di Belambang Radio 24 bersiaran, kami sini telah mencapai pendengar lebih 500,000 orang. Dengarkan Belambang Radio 24 di Lembah Kelang 93.9 FM dan Johor 107.5 FM. Berita pantas, info berterusan. Sebagaimana kita sudah maklum, kewujudan tekun tu sendiri tu kan? Tapi alhamdulillah dengan tekun ini dia agak bersungguh. Jadi itu bersesuaian dengan apa yang kita nak bincang ni tu. Ya, ikon usahawan kita ni. Kalau Tok Syafuddin dia memang nak bagilah. Dia generasi usahawan, dia kena bagi. Yang mungkin kita boleh buka kepada para pendengar di luar sana yang berminat untuk berniaga. Selepas ini kita akan ceritakanlah. Ya. Datuk ni sebenarnya saya nak kenalkan, saya kenal dia generasi muda, saya generasi tua, saya kenal bapak dia. Dah bagi kita ada pemanggil di talian bersama dengan Cik Kumar. Cik Kumar, selamat tengah hari. Ya. Ya, ya. Ya. Aha, dah buat police report belum? Baik. Okey, kita ada Encik Azman di talian. Assalamualaikum. Silakan, Encik Azman. Ya, tuan. Ya, tuan. Baik, baik. Datuk Syarifuddin. Orang lama. Orang lama tapi muda lagi. Okey. Ya, terima kasih. Ya, ya, ya. Banyak kembali kepada sikap lah sebab saya arah mak saya kita niaga. Aha. Saya pun seronok niaga. Ya. Memang seronok lah menggunakan keuntungan tu ada, pelas pun ada. Ya. Betul, betul, betul. Itu yang kita bincang tadi. Maknanya kita kena terapkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai murni kan. Roti canai, burger, sate, semua dah ada. Ya, jadi kalau konsep macam ni, saya rasa no problem. Jadi kita ikut berkelompok dan apa ni bersama. Ya, kan? Betul. Itu kita kena mula terapkan lah. Yalah, mula terapkan lah. Maknanya daripada sekolah lagi lah. Nampaknya sedialog lah tu apa yang dilakukan tu. Baik, Datuk. Tok K, kita akan berehat seketika untuk ambil laluan kepada Berita 24. Ada pemanggil yang bersedia di talian tapi kita akan ambil selepas ini. Anda boleh terus beri talian kami 03-2692-7939. Klinik kepenggunaan kembali selepas ini. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.